Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya. Sebelum lanjut seperti biasa, subscribe channel yang mantap ini kawan, bagi yang belum subscribe. Baik, siang ini saya dapat kiriman kursi direktur dari sahabat saya itu Kapten Robi. Coba kita lihat. Nah, ini ternyata kursinya kawan. Kursinya masih dalam plastik ya. Plastik baru nyampai. Kita mau pasang dulu kawan, bagaimana bentuknya. Bingung kan? Ada buku petunjuknya. Oh, langsung gini aja. Benar nggak ini kawan? Mudah-mudahan benar ya. Kita tes dulu. Ah.
kursi barunya, kursi direktur. Kita ganti yang pegawai. Sudah saatnya dia di ganti posisi. Alhamdulillah sekarang kursinya sudah mantap, sudah bisa begini-begini. Ini ya dikasihkan, diberikan oleh sahabat saya itu Kapten Robi. Kita doakan sahabatku semuanya, semoga Kapten Robi sehat selalu dan panjang umur dan dimurahkan rezekinya beserta keluarganya. Jadi saudara-saudaraku, teruslah berbuat kebaikan agar rezeki mendatangi kalian. Dan doakanlah setiap orang yang berbagi rezeki kepada saudara, doakanlah mereka yang baik-baik. Ini sudah mantap kawan ya. Jadi, sudah. Ini biasanya yang pakai plastik dulu itu, kadang-kadang pinggang MPS itu bengkok-bengkok. Sekarang kan udah kursi direktur, udah bisa mutar-mutar gini kawan. Wih, udah bisa mutar-mutar. Nih. Udah empuk nih. Ya, udah gagah nih, udah kayak direktur lah. Ya. Udah mantap ini. Oke, kawan. Terima kasih sahabatku Kapten Robi. Kursi direkturnya sudah mantap. Semakin terus pembenahan ruangan MPS ini semakin mantap ya. Semakin terus ada kemajuan. Biar kantor ini layak, seperti dengan kantor-kantor pejabat. Jadi pelan-pelan ya. Meja sudah mantap, TV sudah mantap, kursi sudah mantap. Yang lain pelan-pelan ya sambil dibenahi. Biar tambah mantap. Kayaknya di sini panas ya. Jadi kipas angin sudah ada. Tapi kayaknya perlu ditambah AC kali ya. AC sebelah sana. Nantilah AC-nya kalau sudah ada duit lagi. Atau ada yang mau ngasih. Tetap semangat kawan. Subscribe channel ini dan jangan lupa bagikan. Merdeka.
Indonesia.